dia takut dia terjerumus dengan dengan agama etis itu sendiri, dia tinggal, dia diam je. Dia tak jawab pakcik yang datang tanya dia tu. Okey, yang kedua, apa yang saya dapat adalah akhlak. Akhlak wazif ni dengan merespon pakcik etis itu sendiri. Dan dia bertanya, baik-baik kan, kau daripada mana? Dia jawab, saya ni student IPG, jawab elok. Jawab elok-elok. Ini dapat membuktikan akhlak seseorang itu dapat apa? Akhlak seseorang lah, akhlak wazif itu sendiri yang merespon dengan baik. Dan seterusnya, kalau macam tak nak berlaku pergaduhan, tinggal. Tak nak dah macam wazif cakap, eh Islam dah benar. Pakcik ni pula cakap, eh Islam benar. Mana Tuhan mana tak macam tu. Wazif pula cakap, Islam, Islam kau ni bodoh lah apa semua macam tu. Dia nak mengelakkan pada semua tu, dia diam. Wazif dia diam. Itulah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji lah. Seterusnya, apa yang Wazif cakap tadi? Pertuturan yang benar. Benarlah pertuturan ataupun percakapan yang benar ni dapat dapat mengelakkan daripada berlakunya konflik ataupun pergaduhan ataupun permusuhan daripada kalangan Muslim itu sendiri. Itulah apa serba sedikit yang saya dapat simpulkan daripada banyak sebenarnya tadi saudara Wazif jelaskan. Tapi itu yang saya dapat simpulkan. Apa pandangan saudari saya dapatkan? Saya dah terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita dan moderator. Bella, kan kita cakap pasal perayaan akhlak dan kami ke sunnah Rasulullah. Okey, macam saudara Wazif tadi ada cakap pasal kata benar, pasal macam pasal kita yang cakap dengan baik dengan orang lain. Selain itu, sebenarnya semangat dan cita-cita tinggi juga merupakan perhayatan akhlak yang mengikut sunnah Rasulullah. Okey, kat sini kita tahu yang agama Islam jadi suruh kita ni sebagai umat Islam untuk kita sentiasa fikir ke masa hadapan. Dia bukanlah kita fikir ke masa hadapan tu kita berangan berbunyi ada apa pun macam tu dia. Kat sini macam nak tunjukkan Islam tu satu agama yang bertamadun dengan cara kita fikir ke masa hadapan, iaitu fikirkan perkara yang baik, iaitu macam apa yang ibadah kita akan lakukan seterusnya untuk kita dapat jadi khalifah yang soleh dan soleha di muka bumi ni. Okey, ada banyak sebenarnya ayat Al-Quran dalam terdapat banyak sebenarnya ayat Al-Quran yang cerita pasal bersemangat dengan cerita pasal cerita-cerita tinggi, cerita-cerita tinggi ni. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah jiwa kamu tu memerhatikan apa yang telah disediakan. Baiklah, dekat sini dan dekat melalui ayat tadi tu Ibnu Katsir ada bahasan dengan ada tegaskan pasal hendaklah kamu hisab diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat nanti dan lihat apa yang telah kamu simpan daripada amal soleh kamu supaya ke akhirat nanti dapat kita persembahkan amal soleh kita buat dekat dunia ni dekat Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya nak cerita pasal orang yang bersemangat dalam